Adiworo penghormatan badhe katindakaken. Sumangga kawula dherekaken dumateng sasana penghormatan. Karena kantor wilayah Jawa Tengah ini unit pelaksana teknisnya paling besar, tentu masing-masing unit pelaksana teknis kan punya masalah masing-masing. Karena itu ya kita selesai di tempat yang satu, muncul di tempat yang lain. Karena itu itulah yang paling berkesan, kita menjaga dengan span of control yang sedemikian luas. Tapi saya yang menyenangkan saya bahwa mereka, para kepala unit pelaksana teknis itu adalah orang-orang baik. Artinya bukan orang-orang yang nakal yang melakukan perbuatan kesalahan itu. Mereka tidak. Jadi mereka rata-rata baik-baik. Jadi itu yang menyenangkan saya. Nah kemudian tentu apa yang perlu dilaksanakan oleh, yang pertama, kami ini belum mencapai WBK. Ini kantor wilayah. Nanti Pak Anton yang akan melanjutkan, mudah-mudahan dapat WBK pada tahun ini. Setelah pensiun nih, apa Pak yang akan ya dilakukan ini mungkin? Yang jelas menikmati masa pensiun. Jangan bekerja lagi, menikmati masa pensiun. Karena saya itu dari Jakarta bangun pagi, berangkat pagi, nanti mungkin mencari pekerjaan yang lebih apa namanya, maunya kita. Kembali ke Bengkulu atau kemana Pak? Saya ke Bekasi. Bekasi. Apakah nanti menggeluti hobi Pak? Hobi apa gitu? Hobi itu apa? Tenis Pak gitu Pak. Ya, main tenis itu bukan hobi. Dalam rangka menjaga kesehatan, pekerjaan tenis itu. Kami hari ini akan menjabat sebagai pelaksana tugas Kanwil dari Kementerian Perhubungan Jawa Tengah. Itu kami juga sudah coba mendalami apa yang sudah berhasil dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan dan yang belum berhasil dilaksanakan. Dan sudah sampaikan ada tugas mandatori yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan kinerja organisasi melalui pencapaian WBK-WBN yang di dalamnya banyak yang harus dibenahi. Saya mungkin lebih fokus nanti kepada perilaku kerja ASN, karena disitulah tergambar semua bagaimana tugas-tugas itu bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kami akan fokus pada perilaku kerja dan budaya kerja ASN samping yang menerapkan kebijakan-kebijakan yang sudah ada. Yang selama ini mungkin dianggap yang kurang, nanti kami juga akan evaluasi ya unit per unit apa yang menjadi kelemahan yang harus kami. Kalau terkait ini Pak, memperbaiki kinerja ASN Pak, mungkin di Kanwil Jawa Tengah ini apa Pak yang secara rinci yang di fokusnya seperti apa? Fokusnya. Ya, kalau kinerja ASN itu kan berkait dengan bagaimana mereka melakukan pekerjaan itu, prosesnya, kompetensinya bagaimana, SOP-nya bagaimana, apakah SOP-nya sudah dipahami dengan baik, apakah perilaku kerja mereka, disiplin kerjanya sudah bisa dikatakan excel, misalnya jam kehadiran, jam apa yang dilakukan, kemudian bagaimana dia mencapai target kerjanya dan sebagainya. Jadi perilaku kerja dengan pemahamannya tentang tugas pokok dan fungsinya itu harus nyambung. Jangan sampai orang pinter tapi kinerjanya nggak ada. Ini harus kita sambungkan. Jadi artinya ada tanggung jawab masing-masing pegawai. Ya ada sasaran kinerjanya. Sasaran kinerja individu itu nanti akan kita lihat. Pegawai yang sudah mencapai yang baik, yang masih kurang, yang mana, apa permasalahannya. Karena pada dasarnya semua pekerjaan itu kan dimobilisasi oleh SDM dari mulai pimpinan sampai kepada staf. Pak, ini 5 UPT baru mungkin Pak langkahnya nanti Pak? Ya ini kan ada 5 UPT baru ya.
Pak Yusparu ini yang lebih tahu sampai di mana ini. Iya, ada empat. Tiga di Nusa Kambangan di sini telah siap. Tapi nomenklaturnya aja baru. Tapi pelaksanaannya mudah-mudahan tahun ini, ujung tahun mungkin bisa. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.